Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jujum di HNN Motorsport atau Berkah Motor 99. Di kali ini dan di hari ini, di waktu yang sampai sekarang ini, saya akan menemani Anda mereview stok-stok yang tersedia atau new stok. Sebagai contoh ada ADV 150, terus Soul GT, ada Mio 125 2 unit dan Frigo. Langsung aja kita ke TKP. Oke, langsung saja kita mulai dari video yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, saya akan selalu ingatkan buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga. Siapa tahu di video berikutnya ada motor yang kalian cari atau teman-teman Anda cari, dan intinya share-share dah. Oke, kita mulai video yang pertama. Di sini ada Honda ADV tahun 2019, pajak telat 2022. Untuk platnya berdomisili di Tangsel, Tangerang Selatan. Untuk kondisi bisa dinilai sendiri, dari sebelah kanan mulus, dari sebelah kiri pun juga mulus. Terus untuk part juga belum ada yang diganti-ganti, spion ada dan panel-panel pun normal dengan baik. Langsung saja kita cek-cek kelistrikan. Langsung kita cek soundnya terlebih dahulu. Nah, starter tinggal pencet. Untuk remote juga masih ada dua. Terus sen sebelah kiri nyala, sebelah kanan pun juga nyala, lampu jauh dekat nyala, untuk lampu hazard normal. Nah, untuk ini tipenya yang tinggi udah engineering stop. Nah, untuk yang satu ini ADV tahun 2019, pajak telat 2022, untuk berdomisili di Tangsel, kita pas harga di angka 235 apa 234. Untuk harganya sendiri di sini 23.500 masih bisa nego. Buat kalian yang nyari motor 150-an, enak bonceng 3 atau touring kemana-mana, tunggu apa lagi, langsung cek ke lokasi. Langsung saja kita pindah di motor berikutnya. Oke, untuk video yang kedua di sini ada Yamaha Soul GT Garuda atau Soul GT Eagle Eye. Untuk yang satu ini tahun 2015, pajak telat 2023. Untuk kondisi bisa dilihat sendiri, dari sebelah kanan mulus, sebelah kiri juga mulus. Dan untuk part-part yang sudah diganti, insya Allah belum ada. Dan spion juga terpasang rapi, selahan juga ada. Untuk ya pokoknya buat kalian langsung bisa pantau ke lokasi lah. Langsung saja kita cek sound. Mesin halus, standar pemakaian. Dan untuk sen kanannya nyala, sen kiri juga nyala. Terus lampu jauh dekat juga normal. Untuk kontak cuma satu. Di kantong sebelah kiri terlihat ada tambahan lubang charger. Dan untuk yang satu ini Soul GT Garuda tahun 2015, domisili Jakarta Pusat, pajak telat 2023. Kita pasang harga di angka 7,3, masih bisa nego. Untuk kalian tunggu apa lagi, yang nyari Matic Grass istimewa, langsung saja datang ke Berkah Motor 99. Oke, langsung saja kita pindah di motor berikutnya. Oke, untuk motor yang ketiga di sini ada Yamaha Mio 125 tahun 2020, pemakaian 2021. Untuk platnya sendiri berdomisili di Tangsel BSD atau Tangsel Serpong. Untuk kondisi untuk tahun segini sangat mulus, sangat istimewa. Dari sebelah kanan bisa dicek langsung, dan dari sebelah kiri juga mulus, lecet-lecet pemakaian saja. Langsung saja kita cek sound dan cek kelistrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk starter tinggal pencet langsung nyala, mesin juga halus, no ngebul-ngebul klep. Untuk sen sebelah kanan juga nyala normal, berfungsi dengan baik. Untuk sebelah kiri juga normal nyala. Terus untuk lampu remnya juga normal.
Spion terlihat terpasang rapi. Terus untuk panel-panel juga masih komplit, ada jarum dan sebagainya. Lalu kita cek sound. Cek sound lagi. Kita cek klakson. Klakson juga masih nyaring. Untuk yang satu ini Mio 125 tahun 2020, pemakaian 2021. Untuk pajaknya sendiri baru telat 03/2024, hitungannya telat 3 bulan. Untuk yang satu ini kita pas harga di angka 9.300, masih bisa nego. Langsung kita pindah di video berikutnya. Oke, untuk motor yang keempat di sini masih keluarga Yamaha Mio 125. Untuk tahunnya 2019, untuk pajaknya telat 2020, untuk berdomisili di Jakarta atau DKI Timur. Untuk yang satu ini motor standar pemakaian, terlihat dari sebelah kanan juga masih mulus, cuman terlihat di sini tutup knalpot sudah tidak ada. Dan untuk sebelah kirinya juga mulus, rawatan standar pemakaian. Untuk kelistrikan saya jamin juga pasti normal. Langsung saja kita cek kelistrikan. Untuk sen sebelah kanan nyala, sebelah kiri juga nyala. Untuk lampu rem mati, ya wajar lah. Dan untuk cek sonnya sendiri, tinggal pencet langsung nyala. Motor tinggal pakai. Untuk ban depan lumayan agak gundul. Untuk belakang belakangnya terlihat masih tebal atau baru diganti. Nah, untuk yang satu ini Mio 125 tahun 2019, pajak 2020, plat Jakarta Timur. Kita pas harga di angka 7,5, masih bisa nego. Langsung saja kita pindah di motor berikutnya dan yang terakhir. Oke, untuk video yang terakhir di sini tersedia Yamaha Frigo tahun 2019, pajak telat 2022. Untuk platnya sendiri berdomisili di Jakarta Utara. Untuk kondisinya bisa dilihat sendiri. Untuk sebelah kanannya mulus standar pemakaian dan sebelah kirinya juga mulus, terlihat sangat kinclong. Nah, untuk ban depannya 70%-an dan untuk yang belakang masih 90%-an. Untuk kelistrikannya langsung saja kita cek. Untuk sen kanan normal, sen kiri juga nyala. Untuk klaksonnya masih nyaring, belum ngek, belum bengek. Nah, di sini udah ada lampu hazardnya untuk Frigo, guys. Nah, lampu hazard juga normal. Langsung kita coba nyalakan mesinnya. Starter juga berfungsi dengan baik. Untuk mesin halus. Untuk lampu jauh dekatnya normal. Oke. Untuk yang satu ini Frigo tahun 2019. Untuk pajaknya telat 2022, untuk plannya sendiri berdomisili di Jakarta Utara. Kita pas harga di angka 10,3, masih bisa nego. Dan buat kalian, kalau seandainya ada temen atau kerabat yang lagi cari motor, boleh langsung rekomen ke showroom kami di Berkah Motor 99 atau HNN Motorsport. Di sini tersedia motor dari harga 4 juta sampai puluhan juta ready. Mohon maaf, di showroom kita tidak terima kredit, hanya terima tuker tambah saja. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, karena sebagian hasil akan kita bagikan kepada yang membutuhkan. Dan kita ingatkan lagi, untuk pembelian luar kota atau luar daerah jangan lupa video call atau tanya-tanya ke admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan. Dan kita juga bisa kirim-kirim luar kota, luar seberang, dan kirim-kirim bisalah intinya. Oke, kita akhiri. Wali Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai ketemu di video berikutnya.